Oke, ini kita pertama kali sekarang mau ke Depok. Kita ke acara Classic Six. Classic Tis Depok Ngebut Reunion. Oke, Classic Tis Depok Ngebut Reunion yang diadakan di Huha Cafe. Huha Cafe. Kayaknya makanannya pedes. Loh, kayaknya. Oke. Coba. Nanti bakal ada 15 band yang bakal kita liput ya. Ada apa aja? Ada Murder Killer, Projectil, Slaughterion, Pusara, Comet Laser, Memedi, Dying Soul, Nemia, Ketamakan, Grindcrot, Stigmatis, Krematis, Oblivious, Tumbal, dan Murderat. Banyak juga ya bandnya ya. Oke deh, ini kita lagi ngelewatin ini nih tuh. Di Citayam. Samping rel stasiun KRL Depok ya. Citayam. Deket Citayam ini nih kita. Oke deh, yuk cus kita ke Depok ya. Lumayan banget nih, gak begitu macet alhamdulillah. Cuman kayaknya mudah-mudahan kita gak telat nih sampai sana. See you there, see ya loaders. Bye. Grindcrot, ya. Grindcrot apa grindcrot nih? Grindcrot kayaknya. Grindcrot. Bebas lah, bebas lah grindcrot. Grindcrot untuk lafal Indonesia mungkin. Ya bang, gimana bang? Sering banget beredar di Facebook tuh dulu. Ya, untuk menghibur aja sih status-status yang lucu-lucu aja ya, gitu. Iya. Dulu zaman ya, zamannya almarhum Tony ya. Iya itu CS gue Tony. CS. Tony Noxa. Iya. Iya. Perkenalan dulu lah, perkenalan. Ya buat diri saya sendiri, iya. Ivan. Di vokal ya. Di vokal. Gue Ari. Nih, gue Gaper, kita kayak gitaris. Ayo, kayaknya lu Dying Soul juga. Apal juga. Oke nih, Grindcrot nih udah ada rilisan belum sih? Baru proses album sih. Album. Ya EP lah kurang lebih 12 lagu bang. 12 lagu. Ya cuma nggak panjang-panjang biasa lah. Grindcore ya, berarti konsepnya nih ya. Grindcore bang. Genrenya lebih ke grindcore ya. Iya bang.
tahun ini nih? Ya mudah-mudahan nih lagi proses album sih bang. Udah ada label yang mau rilis nanti? Gak ada yang mau bang. Ya jujur bang, gak ada yang mau. Belum ditawar-tawarkan mungkin gitu, belum ada sih bang. Lebih kemana sih lo grindcore ini, grindcore nih? Kalau gue pribadi sih ke lebih dead grind ya, ke Napalm, Terrorizer. Oh dead grind ya. Groovy-groovy gitu. Ya. Iya. Tetap di old school lah ya, kayaknya. Kalau dia beda lagi mungkin lebih. Kalau kayak kita ya akur iya, pang aja iya, sih iya, sebenarnya dicampur-campur om. Campur-campur ya. Campur aja, yang penting happy aja gitu. For Valen lah kita campur aja sama kita Spice. Charles Bronson kita campurin. Oh iya, seru ya Spice, Charles Bronson gitu. Oke. Oke, ini berarti tinggal nunggu proses nih, rilis nih. Proses album ya, Bang. Oke, dah ditunggu banget nih. Nah, ini mengenai acara ini gimana nih? Acaranya sih apa nama acaranya apa? Depok Ngebut. Klasik ya, Classic Tyson. Depok Ngebut ya. Ini udah sering nih acara ini ya kayaknya ya. Kayaknya baru deh. Kalau gue pribadi sih baru. Baru mulai lagi. Ya belum ngumpulin orang-orang Depok katanya. Iya. Kalau Grand Chat sendiri dari mana? Cijantung, Jakarta Timur. Timur. Ya, Pasar Bo. Oke. Dekat-dekat. Iya. Oke, terima kasih nih ya. Thank you, Bang. Buat waktunya, yuk. Thank you. Oke, guys, ini ada Comet Laser. Comet Laser ya. Perkenalan dulu satu-satu. Nama saya Kamal Comet dari Comet Laser. Budi. Ibing. Oke. Moldi. Ini siapa? Namanya Jordi. Oke. Oke, ini Comet Laser dari mana nih? Dari Bogor. Oh, Bogornya mana? Bogornya di Yasmin. Yasmin, oke. Ini masuknya ke genre lebih ke mana nih, black metal ya nih? Kalau dari genre sih dibilang black metal, tapi banyak musik-musik atmosferiknya ya. Tapi orang lebih kenal kita black metal. Black metal ya, lebih black metal ya. Ke Japanese black metal enggak? Enggak. Mungkin ya, lebih ke modern lah. Modern ya, oke. Udah ada rilisan? Buat album udah ada satu. Udah ada? Oh, dirilis kapan? Dirilis tahun berapa, Pak? 2021 kemarin, oh berarti baru banget ya, tahun kemarin ya? Ini ada albumnya dibawa. Oh ada? Spesial buat abang. Oke. Dirilis sama siapa waktu itu? Saya dengan Pei ya, orang dari Jawa tuh, dari Gerhana Hitam. Oke. Nah ini mengenai acara Depok Ngebut ya. Menurut kalian gimana nih?
seru, meskipun sedikit disiram sama hujan tapi seru. Yeah, seru ya, walaupun sedikit yeah. khawatir juga ya. Sedikit khawatir hujan. Hujan enggak, ya, akhirnya bisa berhenti juga bisa reda ya. Alhamdulillah. Oke, oke. Oke, rencana selanjutnya nih mau ada apa nih untuk Comet Laser? Ya, hanya manggung-manggung ini sih ya, tinggal ngurus seperti biasa aja. Aja tanggal 29 nanti lah. Seperti biasa, silaturahmi. Oh, tanggal 29 ini ada event. Ada event lagi. Juga ya. Di Bogor sih, masih di Bogor. Masih di Bogor. Untuk ada album masih ada rencana album lagi atau apa gitu? Insyaallah. Oke, oke. Oke dah, terima kasih banyak ya. Buat waktunya Comet Laser, sukses, 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 bro. Oke. Thank you ya, thank you ya. Oke, ini yang punya acara nih ya. Ini siapa aja berkenalan? Saya Apoy, Apoy. Apoy. Cahyo, Cahyo. Febri. Oke, ini nama acaranya apa? Depok Ngebut. Depok Ngebut. Pertamanya tuh ada apanya? Reunian ya. Emang intinya apa nih buat acara reunian atau gimana nih? Ya, maksudnya mental-mentalan lah. Metal-metalan lah, mental-mentalan. Udah lama banget tuh. Acara enggak ada tuh. Maksudnya buat cek ombak nih ya, cek ombak. Oke, tapi ini kalian udah sering ya bikin acara kayak gini? Udah. Sebulan sekali? Oh, dulu tuh sebulan sekali. Atas nama IO nya apa? Klasik Tis. Oh, oke. Di Februari juga ada dari New Zealand tuh bandnya. Oh, yang nah, iya, lupa gue namanya. Pulvinar. Oh iya. Oh, itu nanti lo juga ya? Rencana mau di mana? Belum tahu, di sini lagi. Belum tahu, entah di sini, entah di tempat lain. Oke, oke. Juga di sini nih kalau hujan. Iya, emang kalau hujan bingung. Tapi keren sih. Maksudnya walaupun tempat kecil tapi rame. Rame. Jadi nih, biar metal di Depok lebih hidup lagi ya. Oke. Oke. Berarti emang ini ngumpulin kayaknya banyak kan band-band yang udah lama juga ya nih ya. Kita lebih ke punk, hardcore, metal. Oke, terus. Oke ya. Gas terus ya. Oke. Dah segitu aja tuh. Beres kan. Thank you. Makasih banyak. We'll be right back.
Oke, ini ada Memedi ya? Memedi dari mana nih, Bang? Dari mana? Dari Jakarta. Jakarta? Ya, okay. Jakarta, oke. Okay. Ya? Itu Jakarta Timur. Itu masih Jakarta Timur. Timur ya? Ya. Timur, oke. Okay. Perkenalan dulu. Igor. Ini bakteri ini. Gak asing lagi, udah gak asing lagi. Udah gak asing. Ya. Udah gak asing lagi. Ya. Gatot dari Memedi. Oke. Okay. Gitar. Maria. Oke. Okay. Pul, badrum. Pul, ya? Badrum. Oke, okay, ya. Memedi ini ngusung konsepnya apa nih? Kalau lebih tepatnya ya gothic black metal. Gothic black metal. Tepatnya lebih tepatnya. Lebih ke mana? Javanese black metal atau? Ya lebih tepatnya sih mungkin campur sih, campur sih. Campur ya. Ya sejauhnya aja lah. Sejauhnya aja sih, yang penting masih masuk dalam underground metal. Oke, okay. Udah ada rilisan? Masih jalur. Hah? Udah ada rilisan? Ada rilisan baru, insya Allah nanti akan keluar lagi. Yang sebelumnya udah ada berarti? Ada, sudah ada. Album? Ada. Full album? Oke, okay. Berarti nih yang next ini album baru nih? Album. Oh ini masih masuk lama. Ya? Masih masuk juga ya? Baru. Tahun ini? Ya, oke. Okay. Februari. Ya? Insya Allah Februari. Oh Februari. Oh berarti udah. Sama 2017 Mantan Abadi. Oke. Okay. Edelweiss Production. Ya masih apa? Rilisan Edelweiss. Oh Edelweiss. Oke ya. Oke okay, okay, ya ya. Berarti next ini Februari ini nih. Insya Allah. Ya oke. Okay. Ya ya. Nah, kau ngumpet aja. Nah ini kalau mengenai konsep sih tentang apa sih Memedi ini tentang apa? Ya mungkin ada unsurnya, ada unsur kelam juga ada. Iya. Dari keputusan. Perbuatan dosa kali ya, perbuatan yang hina. Oke oh, oke. Okay, okay. Ada masuk. Iya iya. Ya. Ini juga ada masuk. Iya iya. Lebih. Tapi lebih ke unsur kelam dan kesunyian lah. Iya. Karena pencipta lagunya merasa kesunyian ya. tapi nggak galau ya, nggak galau ya. Itu kan cuma lagu, cuma mengekspresikan diri aja. Oke. Okay. Nah ini mengenai acara Depok Ngebut Reunion ini nih. Ya, menurut kalian gimana nih? Kalau saya pribadi sih luar biasa banget. Luar biasa. Walaupun keadaan tadi ya, hujan ya. Mungkin nggak mendukung tapi antusiasnya sih luar biasa. Tapi rame luar banget ya. Salut ya, salut. Oke, oke. Oke, dah terima kasih okay, banyak sip. Nih untuk waktunya ya, Memedi. We'll be right back.
Oke, ini sekarang ada Oblivious ya. Perkenalan boleh? Nah, Eksa, gua sebagai vokal. Oke, oke. Steve, tukang sablon. Oke. Satria, bandar cabe. Oke nih, kalian nih apa ngusungnya apa nih? Slamming death metal. Slamming ya, death metal. Pure slamming death metal ya. Betul. Gini-gini ya. Blah blah. Ininya lebih slamming death metal lebih kemana sih? Kan ada yang macam-macam genre tuh, nah, slamming tuh. Nah, itu jelasin sama yang tuang sablon. Bagian dari Deng Petus, selebihnya masih nyari-nyari. Bebas ya. Oke, udah ada rilisan. Alhamdulillah udah emang lagu kita semua tadi kita bawain. Nah, alhamdulillah lagi proses recording. Proses recording ini untuk album. Promo. Promo pengen memang promo. Kalau bisa EP gitu. Oh, oke, okay. Di tahun ini berarti nih ya. Ya, mudah-mudahan segera. Segera ya. Dari mana? Umurnya baru 3 bulan, Ben. Apa? Band baru. Enggak apa-apa, band baru kan tapi ada karyanya. Ya, amin. Yang penting berkarya. Iya. Berarti nih lokasi mana? Bekasi. Bekasi. Lumayan ya kesini ya. Lumayan. Tapi kalau ini sebenarnya Jakarta. Cuman orang taunya Bekasi dari guanya. Oh, elunya ya. Iya, elunya Bekasi. Oke, nih mengenai acara ini gimana nih menurut kalian nih? Alhamdulillah sih ya berjalan kondusif walaupun diguyur hujan, tapi gue sih pengen untuk rekan-rekan semua band jangan kapok walaupun ada ya kata kasar kendala hambatan. Kalau gue pengen ini sebagai acuan. Nah, gitu. Iya. Jadi yang penting kita utama di sini silaturahminya. Nah, betul, nah, betul. Itu. Karena makanya, silaturahmi itu ya kata-katanya memperpanjang umur. Iya, iya. Ya, oke, ada ya. Kata-kata reunionnya ya. Ya, itu benar ya. Benar lah. Oke deh, terima kasih deh buat Oblivious. Sukses ya. Sukses. Thank you nih. Yuk, sama-sama. Ada tumbal ya? Iya, tumbal. Oke. Okay. Ya, perkenalan dulu. Oh ya, Aris gitar. Padil drum. Wulyadi vokal. Okay. Tumbalnya dari mana sih? Dari Jakarta. Ya? Jakarta mana? Jakarta Selatan, Cilandak. Cilandak. Oke. Udah ada rilisan? Dulu mini album Siluan 5. Sekarang lagi mau ini lagi. Kayaknya band jadul banget ya. Tumbal, gua tahu banget. Yeah, 94. 94. Oh, gua ganti personil ya. Iya. Bayangan personil tadinya. Jadi terhambat tuh albumnya. Kerjaan. Iya. Nih, yang personil asli siapa? Gua. Haris. Lu doang ya? Iya. Berarti ini rencana mau apa nih setelah ini? Ini mau beresin sih, betul yang beresin. Album. Full album. Yeah. Mau garap lagi apa lagu-lagu yang dulu old school kita garap lagi ke tradisional lagi, modern. Oke. Ini enggak pakai bass sengaja? Enggak, emang dari dulu sih. Emang dari dulu. Dulu main bass gitu. Maunya sih kayak gitu kalau diizinin. Iya. Yeah. Capek vokal mulu. Vokal mulu capek.
Nah nih menurut kalian acara ini gimana nih? Ya alhamdulillah sih, walaupun hujan-hujan ya tetap semangat lah. Yang penting ya, silaturahminya sih paling utama. Silaturahminya ya, ya. Paling utama itu. Iya, oke, benar. Bisa semua, maksudnya semua dari yang muda yang tua. Betul, bisa betul, kumpul. Ya, Oke. Jadi bukan halangan lah hujan gitu. Iya betul, betul. Oke dah, terima kasih banyak ya. Yuk. Buat Tumbal sukses, sukses bro. Oke, mantap. Sama-sama abangmu. Oke guys, ini ada legendnya Lady Spang nih. Ya. Evi. Ya, selamat malam. Masih pakai embel-embel Evi Pangdat nih. Masih dong. Masih dong. Hati-hati, Mbak. Oke, apa kabarnya nih, Mbak Evi? Alhamdulillah sih, baik-baik aja. Sekarang kegiatan apa nih? Masih ngeband sama ada promo-promo band punk rock saya. Oh iya. Apa nih sekarang bandnya nih? Yang lagi saya promoin Aspicius. Aspicius itu band punk rock saya dari tahun 2010. Oke. Vakum tahun 2016. Iya. Ya terus sekarang mulai eksis lagi. Eksis lagi nih. Setelah Covid, pas banget setelah Covid, saya tiba-tiba pengen jalanin band itu lagi gitu. Oke. Iya. Ya. Nah ini mengenai menurut lo nih tentang scene underground lah ya sekarang ya. Ini gimana nih dari pandangan lo nih? Kalau dari pandangan saya sih ya nggak ada perbedaan ya, karena dari zaman dulu tuh kawan saya emang dari semua genre gitu. Iya, itu kayaknya di mana aja ada ya. Ya. Kawan saya di harus di punk ya. Ada ya. Zaman metal aja kan saya kan nongkrong di Jalur 4 dulu. Iya. Sama anak lamanya tahun 96, 97. Iya. 96 gua masih SD. Dulu masih Komeng. Fahmi, ya. Awek, Daru, ya, ya kan. Iya. Ombat. Nah, ya. masih ngegabung ke komunitas metalnya juga ya. Iya, kan pernah ini juga. Anak metal sama anak hardcore waktu itu si Jonges sama saya bikin Super Sak. Oh gitu. Super Sak ya. Iya, iya. Ngedirin band Super Sak sama Jonges itu kan sekarang Derau hardcore ya. Oh iya iya iya. Nah, itu makanya kita saya jadi rajin di nongkrong sama anak metal. Dulu juga ada anak punk UFO. UFO ya. Yeah. Kawan-kawan lama saya juga adisional juga di situ. Kadang adisional bass. Iya. Kayak banyak banget ya, dan band-bandnya juga bukan orang-orang sembarangan loh. Ya emang, ya kan dulu Ade Noxa juga di ini, di Super Sak. Iya, pernah juga ya. Ini bisa datang ke acara ini gimana nih lo? Dikasih tahu sama teman saya yang panitia ini, yang kembar. Itu kan kawan lama saya di Taring Babi. Opai, iya. Iya. Karena dia kawan lama saya di Taring Babi. Oh gitu, ya. Oke. Jadi lo tahu. Kawan saya waktu nongkrong di Depok, Taring Babi. Dan ini kayaknya nih acara udah sering ya? Kurang tahu kalau acara dia, saya juga baru-baru berkabar lagi gitu. Nah. Tapi saya datang ke acara mereka tuh udah dua kali. Nah. Dan satu lagi acara punk rock, belum lama yang terakhir Stupidity Mayan tuh di Depok juga. Oke. Jadi khususnya mungkin bikinnya Depok sih. Iya, yeah, yeah. Depok aja. Nah ini sekarang lebih ini kan lo kan sebagai punk, ladies punk lah ya. Ini menurut lo nih, scene punk sendiri bagaimana sih scene punk di sini nih? Ya bagus ya, berkembang ya, banyak regenerasinya. Kalau punk itu dari tahun ke tahun regenerasi selalu ada. Selalu ada ya. Gitu kalau punk ya. Tetap tumbuh ya. Tetap tumbuh terus. Bocah-bocahnya kecil-kecil udah datang ke acara punk gitu. Iya, iya. Ada aja yang begitu. Udah benar-benar saling support lah ya. Iya. Oke nih, next ke depan nih lo ada rencana apa nih? Masih promo Aspicius dulu. Promo Aspicius dulu. Mau bikin album? Ya, sementara ini saya mau ngeluarin EP dulu, EP. Baru album, baru EP lagi, rencananya begitu. Selalu selang-seling. Oke. Karena baru eksis lagi ya berarti EP lah, kayaknya EP. EP bulan, ya? 2 bulan, 3 bulan ke depan. Rencana IP. Oke, dan Mbak Ipi, terima kasih banyak buat waktunya. Sukses ya. Ini. Ya,
Perkenalan dulu. Saya Ridwan, drummernya. Oke. Paru, gitar, vokal. Gitar vokal. Ini berdua doang nih. Berdua. Iya, kayak biji-bijian. Ini Murder Kennel udah ada rilisan. Rilisan mungkin kita ngikut kompilasi sama split album. Oh, split. Split album. Udah ada ya? Udah ada, rilisannya udah ada. Nah, tinggal nunggu rilisan album. Insya Allah tahun ini selesai. Tahun ini. Nah. Oke. Okay. Tahun ini nih album nih. Insya Allah awal tahun, insya Allah. Awal tahun ini ya, full album. Udah siap, udah recording. Udah siap. Kayaknya kita satu ini deh. Ya? Satu inian maksimal. Wah, sama Mang Eman nih. Iya, benar. Mang Eman. Oke, wah, ditunggu nih, ngeri. Oke nih, mengenai acara ini gimana nih menurut kalian nih? Acaranya bagus, di Depok tuh jarang banget ada acara metal kayak ini. Jarang. Mungkin ya? Karena waktu aja yang rada susah, terus tadi cuacanya hujan, jadi agak molor. Padahal kalau untuk pemasukan, di Depok bagus, jarang banget ada acara-acara metal kayak gini. Iya. Satu. Ya, Murder Kennel dari mana sih? Kita dari Depok. Depok. Ya, karena kita alhamdulillah bisa main di kampung sendiri. Selamanya ini belum pernah main di kampung sendiri. Alhamdulillah ada cara. Alhamdulillah. Oke, dan terima kasih banyak ya. Sukses buat Murder Kennel, ditunggu nih. Oke, guys, nih ada stigmatis. Oke, di ininya enggak ada ya? Di sini ada, di depan ada. Oke, baru masuk ke ini. Stigmatis tuh dari mana? Dari Penggilingan, Jakarta Timur. Pondok Kopi. Pondok Kopi. Oke. Boleh perkenalan dulu lah. Rigo dari basis, gitaris. Dulu sih basis. Dika basis. Oke. Tio vokal. Misen Ram. Oke, ini udah ada rilisan Stigmatis. Kalau buat album sendiri, kita progres insya Allah tahun 2023 ini launching. Insya Allah, iya. Udah siap? Udah berapa materi tuh, udah ada beberapa materi untuk fullnya sih belum, full buat album belum. Cuman baru ada beberapa materi gitu. Udah ada 6 lagu. Iya, yang siap untuk kita proses dan
Ya doain aja untuk 2003 ini. 2003 ini ya. Rilisnya, rilisannya muncul. Iya. Oh ya, bulan depan juga ada perform di Pasar Gembrong di Pasukan Jepit anniversary tanggal 5. Ada Murder Killer, kita Stigmatis, ada Oblivious dan masih banyak lagi. Kayak di Pasar Gembrong ya. Iya. Stigmatis ini masuk ke genrenya apa deh? Kalau kita nyebutnya si deathcore, terserah pendengar dengarnya death metal sebenarnya. Death metal sih ya. Iya. Deathcore-nya kurang sedikit sih ya. Tapi emang konsepnya kesana deathcore. Iya. Cuman apa, kita sendiri ya dari berbeda-beda genre ya dikemasnya kayak death metal jadinya. Iya. Tapi keren sih, keren. Oke. Okay. Nah, menurut kalian nih acara ini bagaimana nih? Gokil sih, walaupun hujan tetap jalan habis hujan. Gokil. Buat teman-teman yang datang juga keren lah, semuanya jauh-jauh dari Priuk, dari berbagai daerah datang ke sini, keren. Tetap support ya walaupun hujan deras juga ya. Iya, mantap. Gokil. Overall mantap. Oke, terima kasih banyak untuk Stigmatis. Sukses ya, ditunggu albumnya. Rilisannya, oke. Lagi ada personil baru nih. Oh, Alex Jengsul dari drum. Ya. Ya, saya Apul gitar. Ya. Oke, gue Gaper gitar satu. Bogir Cibi vokal. Ini ada basis ya sebenarnya? Sebenarnya ada, kebetulan lagi bisa. Oh. Ada keperluan mendadak. Oke, oke. Ini formasi baru nih, ada gitar dua ya, sekarang ya. Yes, baru. Ini kayaknya kidal semua ya? Hah? Karena mau bikin kiri semua. Gue baru ngeh loh, kidal semua. Keren-keren. Nah, gimana nih rencana nih Daeng Soul nih? Progresnya sih bikin lagu yang lebih ke death metal. Kan kalau kemarin masih ke tracing death metal. Iya. Sekarang mau bikin ke lebih ke death metal. Death metal? Iya. Nggak brutal death?
enggak dan metal aja. Oke. Ini rencana rilisannya mau kapan nih kira-kira? Rilisan kurang lebih 6 bulan lagi. Hah? 6 bulan atau 4 bulan lagi? Oh, okay. Habis lebaran ini. Habis lebaran ya. Usahakan. Habis lebaran langsung launching. Usahakan. Oke. Ya. Mengenai acara ini bagaimana nih? Acara ini sih menurut gue bagus ya. Walaupun ada kendala hujan, tapi kita tetap masih kumpul acara kalau tempat panitianya. Oke. Salut ya. Hadir salut. Oke. Nah, lu sebagai gitaris baru gimana nih di Dying Soul? Asik, musiknya asik. Kenal banget buat The Slap Hitman di Jim. Oke. Ya, yoi, pemain baru. Pemain baru. Orang lama. Oke, salam buat basisnya deh ya. Oke, semoga cepat sembuh ya. Oke. Ya, thank you ya. Thank you banget ya. Sukses. Guys, ini dari Proyektil ya. Iya, Proyektil. Perkenalan Mas, boleh? Saya Anto. Di gitar ya? Di gitar ya. Saya Abot di vokal. Saya Komeng di drum. Oke. Proyektil dari mana? Dari Depok. Depok sini. Enggak jauh dari sini ya? Enggak. Dekat-dekat. Seberang. 15 menit sampai. Ya. Oke, warga Depok nih. Oke, nih Proyektil udah ada rilisan. Sementara sih lagi progres untuk apa nih? Album pertama. Oke, udah mulai rekaman? Baru beberapa sih yang udah masuk ke materi-materi yang udah di tracking udah ada, cuma tinggal dilanjutin lagi. Oke, berarti ini untuk album pertama ya? Album pertama. Rencana kapan? Tahun ini mungkin. Tahun ini, kelarin. Label udah ada? belum, tapi disiapin untuk tahun ini ya. Iya. Oke. Nah, mengenai acara ini bagaimana nih? Kalian terlibat di acara ini enggak sebagai panitia gitu atau? Oh, enggak sih. Oh, enggak terlalu, cuman disuruh main, kira-kira mau main enggak gitu. Iya. Oke, boleh gitu. Oke, ya mengenai kalian acara ini bagaimana nih? Keren sih.
kan ya. Keren. Walaupun hujan tetap rame ya. Support terus. Jadi kita tahu di mana potensi-potensi band-band yang baru kita lihat. Iya. Bisa ketahuan di sini, oh keren ternyata mereka ini loh. Nah, ya betul, betul, betul. Walaupun band baru, band lama di sini bisa kumpul. Biarpun beda-beda genre tapi kita harus tetap support sama-sama. Ya. Oke, oke. Oke dah, terima kasih ya untuk proyeknya. Sukses, sukses. Ditunggu, pokoknya rilisannya ditunggu ya. Oke okay guys, ini Slaughterion. Salam cadas. Salam cadas. Perkenalan dulu, Bang. Ya, gua Adrin. Ini Adam, ini Bass, ya, ini Handy, ini drum. Okay. Ini John Travolta, gitar. Oke nih, Slaughterion nih mengusungnya lebih konsepnya kemana nih? Dead, old school death metal, brutal death atau apa? Lebih ke old school death metal deh. Old school death metal ya. Pengen kayak Trauma nih. Nino Rose. Oh enggak boleh. Enggak apa-apa kan influence ya. Oh iya iya iya. Ini proletar juga nih. Grindcore asik. Rincu okay. Juga tuh gelap. Influence gue juga gotik. Udah terang sekarang. Oke, okay, Slaughterion nih gimana udah ada rencana apa ada rilisan? Ini kita udah nyelesain recording ya, udah mixing, terus kita udah ada yang handle dari Rotten Flash Record. Dari Rotterford? Rotten Flash. Oh, Rotten Flash. Dari Rotten Cilacap, Flash. Ya itu dari Yadi. Cilacap. Yadi namanya, itu mau rilis kita mungkin EP gitu jatuhnya. EP ya? Cuman 5 lagu ya. Rencana mau kapan? Beliau yang tahu. Oke kembali lagi. Ya, rencana mau kapan nih bang? Kita udah ngasih materi itu sekitar 4 bulan yang lalu, tapi ini kemarin katanya ada beberapa hambatan yang belum bisa terselesaikan oleh
sang produser itu okay. Katanya mau nikah dulu atau gimana? Oh, insya Allah iya. Mungkin secepatnya lah gitu. Iya. Oke, Bang, nih mengenai acara ini bagaimana nih menurut kalian nih? Acara asik juga. Oke, asik. Asik. Harusnya sih lebih banyak lagi acara kayak gini. Asik acaranya, asik. Iya, jadi biar lebih semarak. Iya, biar juga silaturahmi ya. Nah, benar. Iya. Kami lebih berbahagia karena tadi ada Sultan Depok datang sini. Sultan Depok udah pulang ya? Di Iqbitrayer. Di Iqbitrayer. Udah pulang ya? Udah pulang. Pulangnya mintik-mintik gitu, mintik-mintik. Iya. Pas sempat diwawancara. Iya, gitu. Dia pakai masker soalnya. Iya. Terima kasih Om Iik udah support kita Silverion. Iya. Oke dah, thank you ya. Terima kasih banyak buat waktunya. Oke. Okay. Sukses buat Silverion, ditunggu rilisannya. Oke. Dari Murderat ya, Murderat. Oke. Okay. Perkenalan. Iya. Oke, gue Vicky di Murderat, di drum, jadi drum. Oke. Okay. Tukang gebuk. Gue Garing, sebenarnya sih di vokal karena teman kita sebelumnya kan ada bassnya Dobol gitu, udah meninggal. Jadi. Gue cover daripada nyari orang harus sesuaiin dulu. Ya, kan masalah bisa main mah bisa, cuman masalah klop sama antar individu itu kan susah ya. Iya. Akhirnya gue rekap gitu loh, rekap bass vokal. Bass vokal ya. Oke. Halo,
Gua Ateng, gua ritem gitar di moderat. Oke. Okay. Gua Chandra, gua ritem gitar 2 di moderat. Ritem lead gitar kali. Oh, sama lead. Gitar 1, gitar 2. Aduhnya ritem ritem 2. Cina-cinanya ritem. Oke nih, moderat kan udah kemarin ada rilisan ya? Udah ya? Kemarin apa? EP ya? EP apa album? Full album. Full album ya. Dirilis sama siapa kemarin? Kemarin sama Vicious Record. Vicious Record. Kaset ya? CD. CD. Ya. Yeah. CD Pro. Konsepnya box set gitu model. Box set ya, box set. Oke. Okay. Ini Murdra tuh lebih ke di beat ya. Boleh dibilang di beat ya. Di beat. Kalau gue sih lebih cenderung karena gue apa ya? Gue bilang sih crashcore. Crashcore ya, zaman gitu. Ya, sih crashcore, cuma kalau orang bilangnya melodik ya gue pasrah. Kalau gue crashcore. Iya. Iya. Ya, di beat itu kan era-era 2005. Iya. 2000 kalau lo crashcore ya dulu. Crossover kan istilahnya ada crashcore, paling kayak model disgas ya. Crashpunk ya, ya. Smooth terror gitu. Ya seperti itu sih. Jadi mainannya sih kagak jauh-jauh dari itu juga. Lebih kemana sih musiknya moderat tuh? Swedish ya. Dan gue juga dengerin kayak death metal tuh lebih ke Swedish semua juga, black metal juga Swedish. Gitu. Swedish. Karena ya. Gue kalau lu dengerin secara rootnya inti nadanya kan lebih sama gitu kayak ya, Darkstone sama Skid System itu. Ya, ya. Kalau lu ambil tarik benang merahnya tuh sama gitu loh. Sama, iya. Swedish itu emang menurut gue sih ya oke menurut gue. Oke ya. Black metal, death metal sama crashnya sih oke. Crashnya emang ya. Iya. Emang mereka juga di situ pun nongkrong juga bareng-bareng juga sih. Bareng-bareng ya. Emang enggak jauh sih death metal aja yang Swedish ya. Dibit-dibitnya berasa banget ya. Kayak Dismember, Entom yang lama-lama ya kan. Iya, Entom. Cuma kalau iya, apa mau lanjut? Enggak, cuma kalau di sini sepertinya itu sesuatu yang beda gitu. Ya, padahal rutenya sih hampir sama gitu, satu. Nah, setelah ini berderat nih mau ada rencana apa nih? Gantian. Tang. Album. Album lagi recording, lagi proses. Recording, proses ya. Ya, mungkin atau enggak, pokoknya antara EP album ya. apa mini album atau full album, pokoknya ya paling proyekan album lah. Proyekan album. Soalnya, ya, di tahun ini. Iya. Okay. Splitan udah, cuman rilisnya kayak tahun ini juga, cuman udah ngasih materi dari kemarin ya. Iya. Split sama siapa? Sama si siapa yang Standing in front. Dari Priuk hardcore. Oh, band hardcore malah splitnya ya. Oke. Nah, menurut kalian nih bisa main di acara ini gimana nih? Kayaknya di antara yang lain kan nih banyak band death metal, black metal dan lain-lain. Nah, ini lo nyempil nih, pang-pangan nih. Gimana nih? Itu gue share siapa pamplet gitu ya. Pamplet buat teman-teman gue gitu. Iya. Padahal sih mereka juga padahal sih dengar-dengar itu juga, cuman ketika gue nyelip di antara akar-akaran itu ketawa ya. Akar-akaran kan cuma yang benar enggak ya gitu. Bilang, jadi waktu itu ada yang nelpon sama gue. Apa panitianya juga ada Ring, lu mau enggak main di acara gue? Lu yang bikin, iya gue yang bikin. Cuman acaranya metal semua, cuma gue jawab, ya siapa takut gue bilang gitu loh. Kalau emang lu mau ajakin gue main, ya gue main gitu loh. Gitu. Mau siapapun itu gitu loh. Siapapun itu lah ya. Karena gue kenal secara individu juga, anak-anak juga gitu. Jadi gue main, selalu main gitu. Ya sama siapa aja, kita maksudnya, ya gue pribadi juga misalnya sama yang lain-lain dari metal, terus sama lu juga kan gue kenal baik gitu kan. Jadi gak masalah sih mau main di acara genre apapun ya. Iya. Kayak lu, band lu grand, cuman kan masanya lebih banyak pak. Gitu ya. Kan ada ya kayak Agatha Class, Anoli Grab, itu masa-masa pang semua gitu. Iya, cuma mainin grand gitu loh. Kayak itu dulu awal-awal juga mainin grand juga gitu kan gitu. Awal ya main grand. Iya, main score awalnya. Iya, main score. Dan emang anak-anak di Mudra teman sama metal semua, sama death metal. Temen gua. Kalau yang baru-baru kayak kalau anak-anak yang sekarang tahu kayak Amon Amar, itu gua teman gitu loh. Secara
melodiknya gue demen, Amon Amar gitu. Bini gue juga demen juga tuh. Emang di rumah tuh. Iya, mahal. 2 juta coy. Kalau aplikasi sama Apple ya, Bang. Masa media partner. Bisa. Bisa kayaknya. Oke dah, thank you ya Murad nih. Thank you buat bincang-bincangnya, buat waktunya. Sukses, sukses. Ditunggu rilisan-rilisannya nih. Oke. Oke juga buat Apple Marinjet. Oke. Nehemiah ya. Nehemiah. Oke. Perkenalan dulu. Ya. Saya Reni dari Nehemiah, gitaris dari Nehemiah. Okay. Saya Sarif dari Nehemiah, vokalis. Vokalis. Ya. Andri dari bass. Beda sendiri nih. Ya. Enggak make up-an. Aristian Guizot, Nehemiah. Oh, yes. Oke. Okay. Abot drummer Nehemiah. Oke. Okay. Nehemiah ini ngusung black metal ya. Black metalnya konsepnya lebih kemana nih? Ke burjum sama ya dikit-dikit ada kredolnya dikit sama matrium. Oke. Meksiko. Iya. Udah ada rilisan nih untuk name ya? Ya rencananya sih mau ngeluarin album 2023 ini. 2023 ya. Yang album perdana? Yang pertama, yang pertama nih ya. Oke, udah siap materi? Ya, siap. Udah siap. Kapan kira-kira rencana rilisnya, bulan apa? Ya, pokoknya tahun ini ya, tunggu aja. Tunggu. Oke. Nah, menurut kalian ini acara ini bagaimana nih?
acara ini reuni Depok Ngebut sangat inspiratif sekali menurut saya, mengumpulkan hal-hal yang baru dan mengumpulkan orang-orang yang sudah senior dan junior juga. Ya, semua sangat, jadi satu ya. Semua jadi satu, respect. Satu dari semua, dari bersatu dari timur, mungkin timur selatan semua bersatu. Ya. Metal ini. Silaturahmi ya. Ya, nyatuin ya, semua metal-metal, bangkitin ya, metal di Depok ini. Oke, oke. Okay, okay. Nah, ini selain rilisan mau ada rencana apa lagi? Ada tour atau mungkin ya, dari Nehemia? Mungkin bulan Februari ya, tanggal 5 di Kota Tua. Oh, yang Mesmerik. Mesmerik ya, bulan Februari ya? Iya. Oke, okay, dah. Oke. Okay. Di Kota Tua. Mesmerik. Oke, okay, terima kasih banyak ya, Nehemia. Okay. Sukses buat Nehemia. Terima kasih untuk waktunya. Krematis ya, dari Jakarta Timur ya. Perkenalan dulu. Kita Nasir panggilannya. Nama aslinya Adit, panggilnya kalau anak metal semua taunya Nasir. Nasir drum ya, di drum ya. Oke. Okay. Gue Puput vokal. Oke. Okay. Ane Beng gitar. Beng gitar. Ane Verdi gitar. Oke. Okay. Nah, ini Krematis nih, gimana rencana rilisan?
rilisan ya untuk tahun ini kayaknya kita akan dirilis lewat Maxima ya. Maxima ya? Ya Maxima ya. Oh udah deal sama Maxima. Ya, deal. Untuk tahun ini. Tahun ini kira-kira kapan, bulan apa? Kira-kira habis lebaran lah. Habis lebaran ya? Iya, bulan Mei. Udah fix habis lebaran ya. Fix, sudah fix. CD kaset atau CD aja? Untuk format CD. Format CD. Sementara ya. Oke. Okay. Setelah itu ada rencana apa lagi, Krematis? Nah, apa nih? Apa umroh apa? Setelah album mungkin mau ada rencana tour gitu untuk promonya kan? Itu pastinya kita sudah planningin gitu buat ntar kedepannya untuk tour. Andai kan sudah selesai album, kita koordinasi dengan panitia-panitia baik yang di Jakarta maupun luar kota untuk membuat tour kita. Ready ya, itu ya, tour ya. Oke nih, menurut kalian acara ini bagaimana nih? Acara Depok Ngebut nih ya, Depok Ngebut Reunion. Ya. Gimana, Bang? Ya, asik sih seperti temanya ya. Kayaknya yang main bandnya ngebut-ngebut semua tuh. Ngebut-ngebut ya sesuai tema ya. Dan reunion kan ada reunionnya nih. Berarti ya. Kayaknya emang kumpul beberapa generasi ya di sini ya. Iya, kayaknya lintas generasi kayak. Dari muda, tua, silaturahmi ya. Iya, silaturahmi. Oke. Oke, terima kasih banyak nih untuk Krematis. Ditunggu albumnya banget nih ya, sama Maxima nih. Sukses. Ya. Thank you banyak ya bro. Ya terima kasih ya Bang Owen nih. Oke, Om Bembeng. Oke.